berderai air mata. Sule buat pengakuan di samping makam Lina Jubaidah. Ditulis oleh Rintan Puspitasari. Dilansir dari kompas.com. Tak banyak yang tahu bagaimana perasaan Sule sebenarnya saat ini usai mantan istrinya, Lina Jubaidah, meninggal dunia. Namun pengacara Rizky Febian, Zaily Dolce Hudaya, mengungkapkan semuanya. Zaily mendengar pengakuan dari Sule yang diiringi tangis sang komedian ketika menemaninya ke pemakaman Lina. Dalam video YouTube Bibdu berjudul Pengacara, sambil menangis, Sule pernah akui masih sayang dengan Lina Jubaidah. Zaily mengungkapkan kata-kata yang disampaikan Sule. Waktu di makam dia meluk saya, dia bilang sebenarnya dia itu sangat sayang sama almarhumah. Kata Zaily seperti dikutip kompas.com, Jumat 10 Januari 2020. Sule menyampaikan hal itu pada Zaily dalam bahasa Sunda. Zaily juga mengingat kembali bagaimana dulu sebenarnya saat sedang mengurus proses perceraian dengan Lina. Komedian asal Cimahi, Jawa Barat itu berusaha sebisa mungkin agar mereka tidak berpisah. Dia sangat ingin mempertahankan rumah tangganya dan melupakan semua yang sudah terjadi, tutur Zaily.